his knees gone. Wait. Bulu tangkis muda tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, membeberkan kondisinya usai cedera parah yang dialami beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa kini sudah mulai bisa menjalani latihan normal. Dia pun memperkirakan untuk comeback-nya paling cepat baru pada bulan Desember 2023. Christian Adinata mengatakan bahwa kondisi pemulihan cederanya telah mencapai 60-70%. Kini ia pun sudah menjalani latihan normal untuk mempersiapkan diri comeback pada ajang tepuk bulu. Banyak pencinta badminton tanah air mungkin merindukan pemain muda yang satu ini. Hal ini bukan tanpa alasan. Usai tunggal putra andalan merah putih bisa dibilang gagal total pada ajang Asian Games 2023, banyak komentar netizen yang menyerukan untuk adanya regenerasi. Tidak hanya tunggal putra tapi juga sektor-sektor yang lain. Salah satu pemain yang dirindukan adalah pemain tunggal putra penuh potensi Christian Adinata. Christian Adinata terakhir mentas sekitar 5 bulan yang lalu di Malaysia Master. Sebagaimana diketahui, pemain kelahiran Pati tersebut telah absen sejak Mei 2023. Christian Adinata harus menepi dari lapangan karena mengalami cedera parah pada lututnya usai terjatuh saat tampil di semifinal Malaysia Masters 2023 menghadapi tunggal India Pranoy. Kini setelah hampir 5 bulan, Christian sudah menjalani latihan normal. Meski belum dalam intensitas tinggi, situasi tersebut sedikit memberi harapan kepada pemain berusia 22 tahun itu untuk segera comeback ke lapangan. Latihan sudah normal, cuma kadang kalau sudah terlalu capek ada sakitnya, jadi masih belum terlalu dipaksa sama pelatih. Lompat masih latihan, masih dalam proses. Soalnya kalau dibuat kayak lari, lompat masih ada rasa sakitnya, jelas Christian Adinata. Semoga seluruh proses pemulihan Christian Adinata berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya bisa kembali berlaga.